Jerawat Ai. Terus ada yang nunggu di sebelah sini, ada yang nunggu di sebelah sana. Ada di sini. Lagi nge-game. Ayo kita tanya. Halo. Gimana gimana Mas? Gimana? Ya. Jadi ini pakai gantung sekacamata. Tapi Anda bermain game. Lagi. Lancar. Ya. Sebayang. Ya sambil ada pengamen di sini. Kan kayak gendong bayi, Pak. Oh iya, iya. Oh iya, nih gini lali aku kerungu. Jadi, wow, ramai, ramai, ramai. Kita sudah mau berangkat. Kita ke bagian kloter terakhir, ya. Hey, Sol, tadi ada sedikit kata-kata kasar, mohon di edit ya. Apa kata kasar? Oke. Kan kau yang gendong bayi, fak. Kan kau yang gendong bayi, fak, 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 fak. Di desa Sumber Suko di Dampit. Jadi ini rumahnya anak cowoknya dan ini rumah kita. Jadi sekarang tadi itu kita datang tuh sekitar jam 10. Abis itu kita ngapain? Bersih diri ya, pokoknya langsung ke rumah isoma istirahat sholat. Dan ini kita mau makan. Jadi guys, hai, halo, kita jadi sedang dalam perjalanan ke Lapangan. Oh my god. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Pravita Maharani melaporkan bahwa keadaan di desa bersuka adalah hujan. Mari kita mewawancarai salah satu narasumber. Ya, kepada Mbak siapa namanya? Mahira. Oh iya, Mbak
Mak Mahira dari mana ya? Saya dari Sumber Suko, Mak. Oh, di sini. Oh, local girl ya ternyata. Jadi, bagaimana Mak keadaan dengan datangnya situasi sini dari SMA Negeri 3 Malang? Oh, SMA Negeri 3 Malang sangat membawa suasana ceria ya, karena kita di sini juga senang kedatangan tamu dan kita juga melirik apa? Kita juga menyambutnya dengan tangan terbuka. Soalnya kita baru melihat acara sepak bolanya, tapi kurang nanti kita akan ya, Mbak, tapi nanti kita akan melihat penalam jadul, nanti pastinya akan seru. Semoga, saya juga berharap semoga seru. Semoga tidak hujan. Iya, semoga juga tidak hujan. Terima kasih kepada Mbak narasumber. Kembali wawancarai anak SMA. Oh iya, lihat dulu dong, gue dong. Nah, jadi di kesempatan setelah ini, di segmen setelah ini. Saya sebagai reporter akan mewawancarai kembali anak atau siswa-siswi dari SMA Negeri 3 Malang. Ayah, dengan siapa di mana? Oh, nama saya Charmi. Jadi menurut Mbak Charmi bagaimana ya keadaan desa Sumber Suko ini? Macam ini sendiri apa sih? Ya, soalnya ada temannya. menurut saya ya aja ini Mbak Charmi. Ini tahun kedua saya ikut bedol ya. Jadi semoga seru. Soalnya tahun kemarin juga seru. Oh ya sudah. Interupsi. Payungan itu juga cowoknya payungan ini enggak payungan. Jadi ayo kita lihat gimana proses penerbangan layangan.
kita ini mau ke SD mau out bond. Terus ini kita kelas kita pakai jersey. Yuk. Hari ini pertama di pos 2. Di pos 2 itu ada anak-anak lagi main. Ibu main ini. Jadi mainnya kan bola tangan. Bola tembak. Catchball. Jadi harus ngalahin satu orang terus nanti itu. Jadi aku main ini bola tembak tapi di sawah. Bener banget. Raimu tadi ireng. Bener banget. Ireng. Jadi ini kan mang apa lempar-lempar. Kesana game kedua aku tarik tambah. Lah saiki wedok mang ku lanange. Tapi sayangi ku kalah. Kali coret. Saya sing main iki sing main iki ning ngarep panjang. Ini aku kok ngene rek, api ya gitu. Jadi ini warna anyar. Grep. Jadi ceritanya aku tiba no tambangnya menang. Ya tam, kita tarik tambang menang rek. Menang. Tapi yang si Jin emang kalah rek. Ya. Tapi gara-gara pas campur menang kita menang. Awalnya aku seri pas awalnya seri. Kalah menang. Yuhu banget. Biasa. Biasa. Terus kok campurannya menang. Saiki ku OTW ke pos 3, 4, 5. Nah, kok iku lewat di kono-kono sumber-sumber. Alhamdulillah. Lah itu ceritane sumbere iku wis ana jamane, tekan jamane Belanda. Oh iya ya. Romo ta. Wis delokne. Tapi yo mbok ya lek mengecang, tapi habis kok. Masiku aja. Bisa kayak dus. Sumbernya apa? Yo ayo. Tolong njemplung. Thank you.
yang di estafet air. Ya kedua jadi terakhir ya. Di pos. Yeay. 1 2 3 4 4 pos 4. Itu estafet air. Iya, jadi kalau modelnya itu kayak bowling. Bowling apa nih? Itu anak 7 orang. Nah, itu dikasih botol di das gini. Ini. Kan di das nih. Iya, di das. Oh iya di das. Terus murah. Oh iya, oke. Ayo kita lagi ke atas. Mundur. Ya, tadi kira main ini. Wow, nak lucky we. Eh iya, motor ditutup. Gak badana. Lepas saya kau gak gak badana. Gawe. Oh. Hai, dia buat. Tapi kira badananya cukup. Iki saya ngatai mudo. Iki mudo. Mudo. Lepas misalnya menang mudo, oke. Sumpah. Lepas menang mudo. Menang mudo. Oke, we keren banget. Riki sorry banner, nah kon engko iso tiba ke preset. Tak mati yo mbo meneh. Jare mudun. Betul. Kamu halo. Oke, iki panitia ne. Hai. Panitia tau tiba. Hah? Panitia tau tiba. Wes. Oh, wes dikasih tiba. Aku mang roll depan dek gini malah. Roll depan. Iso mati rek. Roll depan. Bahaya. Oke. Oke, tadi saya iki adewe ndek pos 5. Ya, game sing ke 5. Nah, iki game iku cerita kaya tadi ana 8 wong, sing siji ditutup motoe. Sing pitu dadi jembatan. Betul. Lah sing ditutup motoe iku kudu ya apa carane? Ya apa carane dhek gak ning tanah jowo bendera. Lah sing sisane pitu iku dak didalani. Ya nah, iku dadi carane dhewe iki ndek kene iku mandu. Ya. Bikin kayak jembatan manusia lah cerita kayak modelnya ngono lah. Jadi modelnya ku sing golek ku ndek dukur. Sing lainnya tadi jembatan. Jembatan. Iya iku lumayan efektif. Ya juga no menang. Sip. Oke. Okay. 3 2 1 Pindah. Kanan. Wisan merah. Keren cuman tangan maju. Kiri kirimu. Yo. Yo agak sih agak benerannya. Hai semuanya. Jadi sekarang kita udah selesai. Udah selesai outboundnya. Terbang. Ya udah sekarang kita udah selesai outboundnya. Ini abis pos terakhir. Terus sekarang kita mau photobooth. Oke, hari ini kita Bukan milih-milih mulai kok gak sih? Ya. Pengen tau. Oh, pengen. Pengen mulai di mana? Tapi hasilnya kerasa. Oh iya. Jadi terkait DWQ mesti paling akhirnya saya gak paling buri. Saya ini masuk nobaran. Ibu kesel banget. Yeay, ada aku di sini. Mari kafe. Abis, ya. Kita udah naikin barang-barang semuanya. Jalia. Farid di situ Jalia. Terus Nadine. Oke. Saatnya pulang. Asli.